informasi dari General Coordinator. Kali ini Andika Ujaya. Pelanggaran yang didapatkan tentunya. Spasu yang bisa gol! Brimo, berikan semangatmu untuk sebuah penalti yang sangat dingin dari Ilya Spasojevic. Begitu tenang Spasojevic dalam mengeksekusi penalti ini. Padahal kita tahu bahwa Bali United tidak bermain rapi di menit-menit awal jalannya pertandingan. Tapi ketika dapat penalti, Spaso menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kita lihat ancang-ancang yang diambil. Eberbesa! Sebuah bola kedua yang coba diambil. Tapi clearance tadi tampaknya dilakukan oleh mendadakkan akhir. Spaso Yeves menjelasi Bandung. Oh, kali ini dengan kaki kanannya Rashid! Gol! Sudah kita lihat bagaimana tadi ada satu titik di tiang kedua yang menjadi target dari Rashid. Dan Rashid akhirnya mencatatkan nama di papan skor. 2-0 Bali United memulai babak kedua dengan sangat baik dan unggul di stadion Kapten Iwayan Diptagianyar Bali. Pekan ke-28. Pemain di depan bola dan ternyata Rashid. Akhir dari pertandingan pemirsa di stadion. Kita kembali lagi.